Halo guys, kita mau ke kebun teh Medini. Esel ya, sama Selo dan adik gua guys. Halo. Ya. Kita mau main ke sana, kita nge-vlog ke sana dan pastinya kita menerbangkan drone, katanya di sana itu view-nya bagus. Jadi kita langsung gas ke sana aja, ikuti, jangan lupa like dan subscribe ya untuk update video-video terbaru dari gua. Oke, sekarang kita gas lanjut ke sana. Gas, Selo. Gas. Yo. Oke guys, kita sudah sampai di kebun teh Medini. Parkir gua di sini ya. Dan tadi perjalanan menuju sini itu cukup ngeri guys, karena jalannya itu batu guys ya. Batu seperti ini. Jadi kalau mobil-mobil sedan kayak gitu agak susah guys, agak bahaya karena harus punya skill tinggi. Skill tinggi menyepir seperti saya guys ya. Skill driver saya itu udah master lah ya, jadi aman guys ya. Di sini parkir ada musola, kalau kalian mau sholat-sholat ada banyak warung di sini guys, ada warung. Nah suasana seperti ini guys, syahdu cakep. Nah kalau kalian mau denger nih guys, ini ada air guys, airnya sangat jernih ya, jernih sekali guys, damai sejahtera kalian guys di sini guys ya. Ini lihat guys, jalannya tuh batu gitu guys, kalau pakai mobil yang kayak gitu berat guys, kalian harus pakai mobil off-road deh guys ya. Nah sekarang kita mau makan dulu guys, karena saya lapar sekalong, lapar sekali. Kita cari makan, paling belinya apa sih? Indomie, Indomie rebaus. Guys, gua mau nyoba air di sini, sewaktu banget sini guys. Ini ada air nih. Ini airnya pasti sewaktu banget ya. Sewaktu guys. Oke guys, kita makan dulu sebentar aja. Cukup gak ya? Waktu naik jam berapa ini? Ini jam 3. Jam 3. Dia lo makan setengah jam, makan setengah jam. Kita makan di sini, guys. Kita makan di sini dulu. Ya. Biar kuat. Bisa ada makan enggak, Bu? Mie goreng ya? Indomie nonton? Indomie goreng nonton? Indomie kayak apa? Ya. Ayo, makan Indomie. Iya. Indomie, Indomie goreng 2. Ini guys, kita makan Indomie goreng guys ya. Di sini guys, syahdu banget guys. Kita ngopi-ngopi juga mantep guys. Di sini ada Indomie goreng, jajanan juga ada, tapi saya minumnya es teh guys ya. Adik saya teh panas guys. Teh panas. Kalau saya dimana pun harus es guys. Enak sih. Nah ini sudah habis guys, sekarang kita mau jalan ke kebun teh Medini. Ini ada di daerah Kendal guys ya, tapi gua lewatnya jalur Mijen, Boja, Kendal ya, karena rumah gua Mijen ya guys ya. Jadi lumayan deket lah ya, sekitar 30 menitan lah ya paling lama guys ya. Nih di sini guys kebun tehnya guys ya, di sini adem banget, apalagi sekarang kabutnya udah turun guys, enak banget guys di sini guys ya. Nah, sekarang kita mau jalan ke sana, guys ya. Kita jalan ke kebun teh Medini. Oh, teh di sini juga banyak rumah, guys. Kayaknya rumah warga yang bekerja di sini, guys ya. Bekerja di sini, guys. Nah, ini kita udah masuk, guys. Welcome to kebun teh Medini. Welcome to kebun teh Medini. Ini kabutnya turun banget guys ya, jadi kayak mendung tapi ini kabut guys. Itu mobil gua di sana guys ya, yang putih guys.
Ini udah naik guys ya. Jadi di sini tuh kita bisa naik ke puncak gunung ya, bukit lah ya. Itu naik mobil guys. Naik mobil bisa banget guys. Lapak gunung friend, Indomie, mantep nih, banyak banget di sini guys. Oh, di sini bisa camping juga. Bisa camping yo. Bisa camping juga di sini, enak banget guys. Kalau camping di sini kita makanya pakai ini aja guys ya. Di warung-warung ini aja guys. Apa ya Cel? Banyu meneh. Ini airnya pasti sangat-sangat sejuk mania guys ya. Waduh. Enak guys. Mantap. Seger banget guys. Seger banget guys. Air asli pegunungan. Air asli pegunungan Ungaran ya. Ini mata airnya dari Ungaran guys. Mantap. Nah itu ada tulisan Medini. Nah, kita sudah sampai dan di sini sepi guys ya. Kapan-kapan kita camping di sini guys. Oke. Ini guys, sejuk banget di sini guys. Indah sekali guys di sini guys. Enak banget kalau buat healing guys ya. Dan di sini itu hening gitu loh, sepi gak rame orang. Terus ada gemercik air gitu guys. Enak banget guys. Mantap jiwa lur, enak banget di sini guys. Seger banget teman-teman lihat. Enak banget guys. Seger banget guys. Wow. Wow. Seger banget guys, sumpah. Seger banget guys. Sekarang kita langsung terbangkan drone, kita prepare dulu, langsung kita terbangkan di daerah sinyal guys ya. Nah di sini guys ya, sejuk banget guys sih, enak banget guys tuh lihat. Enak Sel? Enak banget. Seger. Iya. Sendalnya kena bawa air. Gue udah bilang jangan kesini. Kenapa? Sandalmu nyangkut. Kamu nggak bisa ambil. Tinggal lompat. Nah, enak. Ntar panggilin. Nih sandalmu nih. Udah pakai. Kamu nggak bisa naik ini, nggak bisa. Ya ampun, kakinya. Nah, gitu coba lagi naik, naik. Ya berani, nggak berani balik aja balik. Keren sekali guys, tempatnya guys, enak banget. Di sini paling suka sejuk airnya, udaranya enak banget guys, mantap jiwa. Mantap jiwa lur. Oke guys, jadi gitu aja video kali ini. Gua capek habis jalan-jalan naik ke atas. Jangan lupa like dan subscribe biar gua bikin video dan ajak kalian jalan-jalan. Gua kasih rekomendasi untuk teman-teman mau jalan-jalan traveling healing ya. Jangan lupa teman-teman support gua, klik like dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.